Welcome to my YouTube channel. Yay! Di video kali ini, guys, kita mau manggil Kak Azam ya, guys. Kak Azam, jangan cuekin aku. Yuk. Kok ke kanan? Ya. Enggak lah. Gara-gara enggak bisa lihat kiri. Gue malu kalau udah balikin. Iya, benar. Gengsi. Iya. Kita. Wow, kita. Aku enggak. Aku dan aku. Serem banget, guys. Batin kalau bawa mobil. Agak ngeri. Putar balik gimana? Agak takut. Lihat kiri, enggak putar balik. Enggak putar balik, lewat OMDC aja. Kan? Enggak ya? Enggak lah. Jauhan. Ini undangan siapa nih? Itu orang tinggal bisa ditaruh. Ada undangan, guys. Untuk Fatin. Ah, bukan. Bukan. Fatin mengundang, guys. Iya. Gitu kamu ya, suka pengen balas-balas apa yang teman kamu lakukan. Kamu kan di Instagram marah banget, galauin siapa sih? Kok lo ada kayak lo nyetir terus nangis gitu, itu kok kenapa emangnya? Kok lo belum cerita sih? Ini kerudungan yang aku. Waktu itu ya? Yang kok mana? Yang waktu itu ngeselin banget sih, itu emang cowok ya gak sih? Gue gak pernah ya ngeselin itu sama cowok. Enggak, maksud gue waktu itu lo cerita kan? Ah, iya yang, kan gue semua ini. Gue kan dilutin. Makanya gue gak pernah mau marah-marah sama lu. Gua kan tapi lu waktu itu diturunin gak sih? Gak apa-apa gak sih lu lagi ngevlog ini? Lu kenapa sih? Ah, parah banget. Guys, ini si Fatin emang maaf ya guys ya. Ini kalau ada yang dilambe Zura itu. Silent. Guys, jadi kerudungan aku bagus gak? Bagus. Ini tau gak kerudungan dulu tuh aku SMA tuh makanya kayak gini gitu. Lo SMA pakai gini lo udah anak gaul loh, Fah. Oh iya. Iyalah, soalnya dulu SMA mah orang makainya cuma yang satu yang sampai moncong banget, mancungnya tuh. Tapi kalau sekolah pakai ini, pakai topi. Tapi kalau jalan kadang-kadang pakai ginian kalau pacaran. Niat juga lo berarti. Itu kan butuh lebih dari satu jarum kan? Iya, gue pacaran pakai ginian. Motor pacar gue tuh waktu tuh Mio. Terus ya, apa? Berantakan sampai sono pas keangkat helmnya, keangkat semua sisa ciputnya doang. Sisa begini nih kerudung gue udah. Ah, Allah. Salah gue pakai kerudung kayak gini naik kok motor tuh. Ini apaan? Oh, trans. Iya. Guys, jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke Fatin bakso yang paling enak yang ada di daerah aku di rumah di Depok. Karena Fatin ini enggak pernah ke Depok, guys. Bohong banget. Kalian tahu kan aku jemput dia kadang-kadang atau kayak kalau main ke rumahnya dia. Dan rumahnya dia kan di Depok ya. Jadi enggak mungkin kalau dia bilang enggak pernah ke Depok. Enggak apa-apa, kita cobain aja. Apa benar, Tia? Kita cobain aja mana jadi yang menurut minum, ditanya. Menurut Arafa emang bakso yang enak banget. Kalau nggak enak gimana? Kalau nggak enak nanti aku gratisin. Oh, oke. Okay. Orang yang menarik. Sebenarnya emang padahal nggak ngaruh juga kantin buat lu. Ngaruh dong, ngaruh kan siswa. Iya, uang 20.000 bagi Fatin ngaruh banget lah, Ti. Ya kali. Duit 10.000, duit 10.000 di kantong aja kalau hilang. Mana nih perasaan ada di kantong? Tadi kan kembalian ya. Gitu. Gila kali, Ti. Emang di lu enggak ngaruh, Ti? Biasanya sih enggak ngaruh ya kalau Fatin hilang 100.000. Kok cari Fatin kan kita tanyanya lu, Ti? Iya. Di gua mah 100 perak juga ngaruh. Oh. 100 perak sih kita kadang suka lupa ya, tapi kalau 1.000, 2.000 gitu. Iya. Apalagi kalau kadang-kadang belanja di supermarket kayak kan? Mbak, 100 rupiahnya boleh didonasiin? Iya boleh. Kalau lu berarti pengaruh banget dong, Ti. Iya. Lu kayak bener-bener, lu berarti kalau donasi itu lu tolak ya, Ti? Mbak, 100 rupiah itu berpengaruh gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi nanti kita bakalan makan bakso. Ini namanya bakso raos gitu. Aja pedes dong. Kok pedas kenapa emang? Emang raos artinya apa, Tin? Sore-sore enak juga ya kayak terus main. Lihat deh, pada main bola. Raos artinya apa? Indah banget gak sih? Kok lu langsung menarik kesimpulan pedas? Bersih ya, Masya Allah. Kenapa sih? Jadi raos itu sepeda. Sepeda mantap. Kalau mau tahu itu bilang. Apa? Tanya raos.
emang Raus artinya apa Narafa gitu? Raus enak. Oh ya udah deh, Raus apa sih? Enak. Oh ya udah enak. Tapi tadi sepeda itu nggak usah dibahas. Emang kalau helm hijau baru tuh lagi nungguin pacarnya. Hai bang. Ini nggak ada pacar ya? Lupa. Sama saya aja bang. Emang kata maaf bang, saya udah sama Fatih naik mobil. Emang yang mobilnya baru mau sama masih yang masih naik motor. Kan berjuang dari nol. Katanya katanya nggak nol banget waktu itu ngomongnya. Iya. Kerudung udah custom begitu masa dari nol? Iya tiga. Gak apa-apa, tiga berarti dia at least udah tahu ke depan mau ngapain kan, nggak dari nol pisan gitu, nggak kayak. Besok aku ngapain ya? Kayak gitu kan. Din, katanya mau jadi gaming. Siapa? Fatih jadi mau main game guys. Nanti nonton konten gamesnya Fatih ya guys. Tolong ya. Latihan terus nih. Iya, dia main Mobile Legend, main Genshin Impact, main nanti banyak lagi coba, deh. Coba, iya banyak. Pokoknya requestan-requestan kalian nanti bakalan tertampung sama Fatin. Insya Allah kalau dia suka dimainin, kalau nggak suka dibodo amatin. Betul. Kayak kemarin aku juga nyoba konten gaming kan, coba-coba cari tahu. Ada satu videonya Rafa gaming, nonton main horror, buju guneng. Kayaknya kalau kalian, kalau boleh ya jangan requestin begituan gitu. Iya. Serem banget. Tolong nanti kasih lihat videonya yang si Arafa ya, jadi kalian bisa tahu yang mana videonya Arafa itu serem banget menurut kalian. Karena kalau nontonnya aja udah tutup mata dua, apalagi maininnya. Iya, jadi udah deg-degan. Kasih game yang bye-bye aja, yang anak-anak perempuan, mau masak. Katanya nggak suka, katanya nggak asik kalau main game perempuan. Ya udah cobain, siapa tahu ada yang asik kan. Iya, dia suka, nanti bakalan main ini sih, downhill. Serem ya? Sepeda gunung, dia mau main sepeda gunung. Ya PS2 ya? Ya gak sih? PS3 juga ada. Gaya lompat tema jomplang. Bocok banget ya. Terus juga bingung, karena kan Fatin habis. Fatin habis. Kita udah selesai covid, terus udah selesai isolasi mandiri ya. Bener. Kita negatif tiga-tiganya nih semua mobil, alhamdulillah. 5 hari, terus habis itu kegiatannya di rumah aja, terus sekarang juga main. Bener. Terus habis itu kegiatannya apa lagi? Udah ada syuting belum? Belum, tapi minggu depan aku tuh harus submit skripsi. Jadi emang benar-benar kayaknya skripsi dulu deh. Kalau enggak aku tahun depan aku harus drop out. Iya kamu. Tommy ini, iya. Oke, aku harus lulus. Iya, semoga kamu cepet lulus ya, Nak. Biar kok gue pucat banget sih. Kayak masih positif. Iya, ini kayaknya emang harus dibuka deh pintunya. Biar sirkulasi udaranya lancar. Araba. Sorry. Kenapa? Untuk saat ini enggak dulu. Pakai masker, Pak. Mas, ini. Jangan sampai kita karantina lagi, cukup. Cukup. Lu sudah memang, tapi kita sengsara. Demam gak sih? Guys, dia seneng banget guys di karantina guys kayaknya. Astagfirullah. Agak-agak demam, boleh tak pegang gak? Ucapan adalah doa. Astagfirullah, enggak itu. Bercanda ya Allah. Allah maha keren, maha lu. Sendirian biar untang lantung. Enggak. Bercanda ya Allah. Allah tahu. Ada polisi. Makasih Pak. Don, Pak. Good day. Ada polisi, guys. Good day, Imama. Hai, Bang. Jadi, Fatin itu selesai dari COVID, guys. Dia langsung ngerakit game PC. Karena dia mau jadi gamer sejati, idaman laki-laki. Perempuan juga dong, idaman semua. Ibu, bapak, semua yang kecil, semua yang ada di sini. Jadi dia mau udah ngerakit PC berapa jutaan dah? Enggak dong, itu enggak disebut dong. Pokoknya sekitar di atas puluhan juta. Di bawah ratusan. Lu sama yang itu enggak sih? Gila PC-nya dia, guys. Lu sama yang itu masih enggak? Kalian mau tahu enggak game PC-nya? Apa namanya? Dia berapa? Nih ya, nih kalau dia terakhir yang minta maaf siapa duluan? Iya siapa? Gak tahu dia kali. Soalnya kan masalahnya lumayan gede kan. Iya. Soalnya nggak apa-apa nggak sih ngomongin kayak gini? Nggak apa-apa kok, bebas aja sih. Tapi pas diselingkuhin itu lo gimana? Berarti lo
nominalnya, Pak. Oh, oh iya. Karena tadi aku udah jawab pertanyaannya Fatin. Jadi aku akan Gak usah jawab. Emang kenapa sih cuma harga doang? Ya orang kan pengen tahu berapa sih harga PC. Kayak gak ada empatinya. Masa di masa pandemi gini lo malah rakit buat gaming terus nyebut harga. Kayak gue tuh. Iya tapi kan itu penting, Tin. Jadi penting? Yang penting tuh speknya. Apa aja yang dipakai gini gitu. Jadi kalau kalian speknya tuh kita nggak tahu, pokoknya nominalnya 30 juta aja. Kalau kalian punya speknya kita nggak tahu. Iya. Tapi langsung aja ke nominal. Nah, jadi kalian kalau ke tukang nadi tit bilang, bang 30 juta rakitannya gimana bang? Enggak. Itu aku masih open donasi. Kalau enggak ini kan gue kirim. Benar donasi kalau kalian ada yang mau misalnya sumbangin bangku, headset, mic, rumah atau jodoh. Mbak, misi Mbak. Sumbangin jodoh. Enggak, tadi berarti jodoh kita misalnya ini gue berjodoh nih sama orang. Jodoh gue sumbangin aku Fatin gitu. Ya kalau lu berbaik hati dan menurut lu jodoh lu itu cocok. Kan tapi lu mau begitu. Sumbangin. Ya emang lu tahu itu jodoh. Berarti lu sangat-sangat membutuhkan. Enggak juga sih, gue lebih ke arah kayak pengen lihat dulu, oh jodoh gue siapa. Cuman pengen tahu dulu, oh, oke, gue kerja dulu ya doh. Jadi nggak bisa, nggak jangan nyumbangin jodoh. Oh iya, bahasa minjem jodoh. Jangan. Semoga. Berarti gue pelapor dong kalau gue minjem jodoh. Saling mencari jodohnya. Iya, saling. Saling mendapatkan. Iya, dan jadi dimudahkan. Iya. Iya, dimudahkan oleh siapa? Orang tuanya. Dari semua faktor. Jadi selama ini faktor penghalangnya orang tua. Serius, Pak. Siapa sih? Lu kan. Demi apa? Emang kenapa orang tua? Ya anjir, lu enggak tahu ya ceritanya Tia. Guys, udah gitu dulu nanti kita bakalan makan bakso. Ini enak banget baksonya. Guys, jadinya jadi kita enggak jadi makan bakso. Kenapa? Kenapa? Karena udah kemalaman kita. Kita tadi kejebak macet. Di Depok soalnya macet banget. Jadi kita cuma jalan-jalan malam mingguan bareng Batin. Dengar apa? Ya lu kok ngasih gue beban sih, cuy. Itu kan kudu lanjutin. Lanjutin dong penonton. Lanjutin di komen ya. Hari malam Minggu. Malam Minggu sama Batin. Nah, lanjutin. Nah, buat kalian yang lanjutin dan bagus nanti akan dapat hadiah 200.000 dari apa? Lu kan enggak nyebut tadi spesifiknya apaan. Hadiah gua bilang kalian keren. Udah. Ya, ini kita habis makan ini guys, tadi udah kenyang. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di-like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.